Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau kemarin kita membahas tentang pendapat Pak Jamil Azza ini mengenai pemuda yang dia memiliki potensi untuk kemajuan sebuah negara. Nah, kali ini aku mau menyampaikan sebuah opini atau little story tentang perkuliahan secara daring atau dalam jaringan. To be honest, aku merasa kecewa, tapi kurang tahu bagian mana yang aku kecewakan. Tapi sepertinya aku lebih merasa kecewa dengan diri aku pribadi yang tidak bisa menanggapi secara baik adanya COVID-19 yang berdampak dalam perkuliahan. Setelah melakukan beberapa kali perkuliahan secara daring, UTS pun dengan EUTS, itu lebih nano-nano. Artinya ada sesuatu yang berbeda dengan sebuah ujian atau EUTS yang biasanya kita merasa itu horor, tapi ternyata ketika ini berlangsung secara EUTS atau online, itu persiapannya nggak horor, tapi hasilnya horor. Karena kayak beberapa hari menuju ke EUTS, nggak dapet feel. Artinya aku merasa nggak dapet examination value, nggak ada nilai atau eksistensi sebuah ujian di dalam diri aku ketika itu dibikin sebuah online karena dampak adanya COVID-19 ini, gitu. COVID-19, aduh, susah dah. Dan setelah aku merasakan gonjang-ganjing, apa ya, gak jelas gitu ya, kayak bingung kenapa aku terkadang termotivasi untuk belajar, dan kenapa aku juga terkadang merasa gak mau belajar, gitu. Akhirnya aku melakukan searching di internet mengenai teori mengapa seseorang termotivasi untuk belajar, dan mengapa seseorang itu justru tidak ingin belajar, gitu. Nah, akhirnya aku menemukan sebuah teori dari Janes and Janes di tahun 1998 yang beliau menyatakan bahwa motivasi itu hadir bersama ekspektasi, motivasi itu hadir bersama nilai dan juga iklim. Jadi ada 3 komponen gimana motivasi itu datang di dalam proses belajar kita. Nah, mengenai yang pertama yaitu adalah ekspektasi. Jadi terkadang kita itu termotivasi untuk belajar ketika kita memiliki ekspektasi. Ada rasa harapan ingin bisa mengerjakan UTS dengan mudah, itu sebuah ekspektasi. Dan yang kedua adalah nilai. Jadi kita itu termotivasi untuk belajar karena kita merasa ingin mendapatkan nilai yang bagus, gitu. Dan yang ketiga, komponen ketiganya itu adalah iklim. Iklim yang dimaksud itu adalah lingkungan yang membantu seseorang itu termotivasi secara suportif. Artinya seseorang itu merasa bahwa belajar itu kebutuhan pribadinya, dan merasa butuh itu adalah komponen ketiga. Dan mungkin teman-teman yang setelah ini mendengarkan video ini juga merasakan motivasi teman-teman itu mau belajar itu datang dari 3 komponen ini, yang mana? Apakah karena sebuah ekspektasi, apakah karena sebuah nilai, atau karena sebuah iklim, gitu. Sekian video aku hari ini, semoga bermanfaat, dan lain waktu kita bisa sambung membahas perihal lain atau mungkin mengenai pendapat teman-teman yang lain tentang kuliah daring atau dalam jaringan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.